Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyyil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu. Moga-moga insya-Allah pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suasana kita masih lagi diuji dengan ujian COVID-19 yang belum berkesudahan, tambah pula kluster yang menggerunkan iaitu kluster Sivaganga yang memberi kesan yang agak meluas. Jadi kita berdoa moga-moga insya-Allah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada musibah yang seumpama ini, dapat diselamatkan dengan sebapa segera insya-Allah. Dan di samping itu hendaklah kita menjaga SOP yang ditentukan. Antaranya kita walaupun berada dalam kuliah, kita berada duduk berjarak. Tapi duduk jarak-jarak ni lama dah, sebelum PKP lagi dah ada dah. Waktu kuliah memang orang biasa duduk jarak-jarak, duduk jauh-jauh, seorang duduk sana, seorang duduk sini. Itu maknanya SOP ni nak dilaksanakan begitu mudah lah, terutama dalam kuliah lah. Kemudian kita jaga kebersihan insyaAllah, pakai pelitup muka itu. Dan juga kita jaga insyaAllah. Dan itu apa antara perkara yang kita boleh buat. Selebihnya kita bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi yang paling penting adalah bagaimana kita nak mempunyai kesabaran yang kuat dalam menghadapi ujian-ujian yang seumpama ini. Jadi pada hari ini, pada malam ini, sebab kita juga akan ikut SOP dari sudut waktu kuliah, kita akan berhenti sampai waktu insya' sahaja. Waktu insya' kita akan berhenti. Dan kalau sesiapa yang nak bertanya soalan, anda boleh tanya terus kepada saya. Saya buka talian WhatsApp. Jadi siapa-siapa yang nak tanya, boleh tanya dari sekarang. Anda boleh menghantar soalan anda kepada saya di talian 019-324-1364. Saya ulang sekali lagi, siapa-siapa ada soalan, anda boleh menghantar soalan anda kepada saya di talian 019-324-1364. Jadi boleh hantar apa-apa soalan yang nak ditanyakan. InsyaAllah moga-moga kita dapat manfaat daripada soalan-soalan yang tuan-tuan kemukakan. Baik, jadi perbincangan pada malam ni saya nak petik daripada buku saya yang terbaru, iaitu Warkah Nabawi Buat Orang Yang Stres. Sebab musim PKP ni musim orang stres kan? Jadi jadi nak menghadapi stres ni macam mana? Kita berdalilkan ataupun kita berpandukan kepada apa yang diberikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah kesabaran. Iaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi menyatakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia, dengan masyarakat, serta bersabar dengan karenah mereka, lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan masyarakat serta tidak sabar dengan karenah mereka. Jadi maknanya, kalau orang kata kalau nak mudahnya beginilah, duduk seorang-seorang
duduk seorang-seorang tu tak perlu masalah pada. Nabi kata kita bercampur dengan orang itu tapi kita bersabar dengan karenah mereka lebih baik daripada kita menjauhkan diri duduk senyap-senyap, duduk dalam naik bukit ke, duduk gua ke, bertapa ke dan sebagainya. Bukan begitu, sebab kita hidup bermasyarakat, kita kena sampaikan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dalam masyarakat. Maka pada ketika itu kita kena bersabar. Dan kata Nabi juga, laisa syadidu bisur'ah innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'anil ghadab. Bukanlah kekuatan itu dinilai dengan kuatnya menewaskan lawan ataupun bergusti dan bertumbuk dengan orang, bukan itu. Tapi Nabi kata sebaliknya, kekuatan itu adalah seseorang yang dapat mengawal dirinya ketika marah. Dia dapat sabar, dia dapat kawal dirinya ketika marah, maka itulah orang yang sangat-sangat kuat. Bukan kuat ni diukur dari sudut fizikal, tapi kuat diukur dari sudut hati yang boleh bersabar dan dapat kontrol walaupun datangnya suatu kemarahan. Baik. Itu warkah Nabawi. Warkah Nabawi kita paparkan dulu hadis-hadis Nabi yang berkaitan. Lepas tu kita bincang. Baik, hadis ini menuntut kita bersabar dengan karenah orang sekeliling kita. Bersabar dengan perilaku masyarakat yang pelbagai karenah. Kita bersabar dengan masyarakat yang pelbagai karenah itu. Ni tak payah telefon ya, hantar soalan je. Ni siap telefon lagi. WhatsApp call tak perlu, WhatsApp call tak diterima. Kan? Hantar WhatsApp soalan saja. Tak payah WhatsApp call ya. Baik, dia nak try tu betul tak betul ustaz bagi nombor. Betul ya, tak bohong ya. Kan? Baik, tuan-tuan. Jadi, bersabar dengan perilaku masyarakat yang pelbagai karenah lebih baik daripada seseorang yang tidak bergaul dengan masyarakat kerana dirinya tidak diuji dengan sebarang ujian. Maka dengan sebab itu dalam hadis juga mengatakan bahawa orang yang mampu bersabar dalam menghadapi saat kemarahan adalah orang yang paling kuat. Orang kuat, entah. Sebab apa? Sebab kemarahan merupakan satu perkara tabi'i manusia. Apabila timbul faktor yang menyebabkan kemarahan, secara semula jadi timbul perasaan marah dalam diri kita. Dan perasaan marah ni sebenarnya bukanlah satu benda salah, tidak. Bukan marah itu salah, tidak. Kerana ianya perkara tabi'i. Yang kata marah tu, cumanya dia perlu dikontrol, dikawal supaya marah itu sesuai pada tempatnya. Kalau bukan tempatnya, kita kena kuat jiwa kita, nak kena bersabar. Ni tuan-tuan, kalau tak sabar dengan COVID-19 ni, macam-macam boleh berlaku tuan. Ramai yang stres, ramai yang murung, ramai yang tak puas hati. Ni peraturan-peraturan yang buat kat masjid ni, berapa ramai orang tak puas hati. Kalau tak sabar, tuan-tuan tak boleh nak run masjid pun. Jadi macam-macam. Jadi itulah kekuatan yang perlu dibina. Jadi bukan makna, bukan marah tu bukan satu benda salah, tidak. Tetapi marah yang bukan pada tempat dia dan marah yang menyebabkan lahir daripada marah itu tindakan dan kata-kata yang tak sepatutnya. Sampai mencaci, marah menyebabkan mencaci orang Islam yang lain. Nabi SAW sebut sibabul muslim fusuq, mencerca orang Islam yang lain itu merupakan satu kefasikan. Marah punya pasal dia mengeluarkan kata-kata keji. Bukan takat tuan-tuan, orang kita tak boleh nak marah mengeluarkan kata-kata keji, bahkan haiwan pun kita tak boleh cerca walaupun dia tidak ada akal yang kata haiwan itu. Pernah satu ketika Rasulullah SAW memerintahkan supaya melepaskan seekor unta yang telah dilaknat oleh seorang wanita. Seorang wanita ni melaknat unta tu, Nabi suruh lepaskan unta itu. Dan tindakan baginda ini memberi gambaran kepada kita supaya mengawal kemarahan agar tidak dilahirkan dalam bentuk kata-kata nista walaupun kepada haiwan sekalipun. Jangan. Hatta kepada haiwan, apatah lagi kepada manusia, apatah lagi kepada sesama muslim. Dalam Al-Quran tuan-tuan telah diulangi perkataan sabar
lebih daripada 100 kali. Dalam Al-Quran, perkataan sabar itu telah diulang-ulang lebih daripada 100 kali. Nak menunjukkan kepentingannya. Antaranya disebut dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar sahajalah ia akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Sangat banyak pahala. Dan Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara kebaikan. Kuatkanlah kesabaran kamu dan bersedialah serta bertakwalah kepada Allah supaya kamu mencapai kemenangan. Jadi kesabaran itu sesuatu yang dituntut untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada kita. Dan dalam ayat yang lain Allah sebut, fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Oleh itu bersabarlah wahai Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan janganlah orang yang tidak meyakini apa-apa yang engkau sampaikan itu menjadikan engkau resah gelisah. Nah, jangan begitu. Sebaliknya hendaklah bersabar dengan apa juga yang berlaku ataupun tentangan-tentangan daripada orang yang tidak suka kepada dakwah yang disampaikan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, setiap manusia mesti memiliki sifat sabar pada dirinya. Tanpa kesabaran, manusia akan jadi hina dan dihina oleh masyarakat. Kalau kita tengok tokoh-tokoh yang berjaya di atas dunia ini, kejayaan yang mereka kecapi semuanya dibina di atas kesabaran yang dimiliki oleh mereka. Itu baru dalam konteks dunia. Rezeki takkan datang menggolek, tuan-tuan. Kita perlu berusaha mencari. Maka kesabaran itu merupakan satu bentuk fitrah yang perlu dilaksanakan. Dan orang yang beriman kepada Allah, orang Islam ni, dia mesti memiliki sifat sabar untuk berjaya. Dan Al-Quran telah menceritakan kepada kita tentang kisah para Nabi dan Rasul sebagai sumber motivasi kepada kita tentang kesabaran yang ada pada mereka. Contohnya kisah Nabi Ayub alaihissalam yang sabar dalam menghadapi ujian sakit. Nabi Ayub alaihissalam menghadapi ujian sakit, baginda bersabar. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kita tahu Nabi Yusuf yang didengki dan diiri hati oleh adik-beradik sendiri, adik-beradik yang sanggup buang dia dalam telaga buruk, berbohong kepada bapaknya seolah-olahnya dia dimakan serigala. Dia bersabar sampai dia dijadikan hamba dan dijual. Dia bersabar. Dan dia menghadapi, Nabi Yusuf menghadapi kekangan, fitnah wanita. Dia bersabar. Nabi Yusuf dipenjarakan, baginda bersabar. Dengan kesabaran itulah akhirnya Nabi Yusuf diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjaga perbendaharaan keuangan negara pada waktu itu di Mesir. Jadi maknanya kesabaran, kita boleh baca kisah-kisah para anbiya alaihimussalatu wassalam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail baru-baru ni waktu korban. Kita sering kita membicarakan tentang pengorbanan, kesabaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dalam usaha untuk melaksanakan pengorbanan kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam, kesabaran menghadapi kekejaman Fir'aun, apatah lagi junjungan besar baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kesabaran ni ada pelbagai bentuk. Yang pertama, sabar menghadapi ujian kekurangan dalam bentuk material. Itu yang pertama. Jadi ujian dalam bentuk material ni dia tak kenai siapa-siapa. Maknanya setiap orang Islam ke, orang bukan Islam ke, orang baik ke, orang jahat ke, dia akan hadapi ujian ini. Dan ia merupakan asam garam dalam kehidupan. Tapi kita sebagai orang Islam, kita diajar untuk menghadapi ujian kekurangan material itu dengan penuh kesabaran, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wal thamarat wa bashir sabirin alladhina idha asabathum musibah
qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut. Minal khauf. Tak banyak, kata Allah, sikit ya. Rasa takut pada musuh. Dan rasa lapar. Lapar. Hari ini ramai yang dapat ujian ini. Ada di kalangan kita yang dibuang kerja, ada yang bisnes tak jalan, tutup kedai, orang yang terlibat dengan pelancongan contohnya, sekarang ni masih lagi tak berjalan, tak ada nak buat apa, diuji dengan kelaparan. Dan wa naqsimil amwal wal anfus wal thamarat, ada yang diuji dengan kekurangan harta benda, jiwa, kehilangan jiwa, kematian, hasil tanaman, pelbagai ujian yang berlaku. Ini satu benda fitrah. Setiap orang ada ujian yang tertentu. Ada orang kehilangan orang yang dia sayang. Bukan cakap kehilangan, nak pergi kubur tak boleh pula dah. Sebab apa? Terhad dalam musim suasana PKP, tambah-tambah yang hari itu tu. Memang hanya mana-mana kematian, beberapa orang saja dibenarkan. Oh, lagilah terasa waktu itu. Macam-macam ujian yang dihadapi oleh seseorang. Maka kata Allah apa? Wabashir sabirin. Berilah berita gembira kepada orang yang bersabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabatuhum musibah. Iaitu orang yang apabila mereka ditimpa satu kesusahan, satu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, milik Allah, dan kepada Allah jualah kami kembali. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, jadi itu orang yang bersabar. Sebab tu kita ni, kalau kita menghadapi apa juga ujian, tuan-tuan, disunatkan kepada kita untuk sebut doa itu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ha, bukan sekadar ujian kematian, apa-apa ujian, apa-apa musibah, supaya kita dapat mengingat diri kita bahawa apa-apa ujian itu sebenarnya datang daripada Allah, dan kita milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Dan dunia ini memang tempat ujian. Dunia ini itu diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai tempat ujian. Bila kita duduk dalam dunia, kok mana pun kita akan menghadapi ujian. Itu satu perkara yang fitrah, yang tidak dapat dielakkan oleh sesiapa. Bahkan ujian itu datang dalam pelbagai bentuk. Ada ujian dalam bentuk kesusahan macam tadi, ada ujian dalam bentuk kesenangan. Kesenangan juga merupakan satu ujian. Jangan duk kata susah je ujian, senang pun ujian. Berapa ramai orang yang tewas dengan ujian kesenangan sampai dia lupa diri, dia tak ingat Allah Ta'ala. Ha, naya kan? Jadi segala ujian itu kita kena ingat, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ada soalan nak masuk. Prof, sejauh mana tahap kesabaran sebelum kita boleh bertindak? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, macam mana tahap kesabaran? Tuan-tuan, kesabaran tu kan, kejap ya. Kesabaran, tuan-tuan, apa maksud sabar ni? Macam persoalan tadi, kata kita nak bertindak, kalau contohnya lah kita dizalimi contohnya, takat mana yang kita perlu bersabar? Kalau kita tengok Nabi SAW, Nabi ni menunjukkan kepada kita bagaimana sesuatu yang menguntungkan Islam, kita sabar. Ia memberi kebaikan. Sebab tu Nabi boleh bersabar peringkat yang paling tinggi lah. Sampai orang kutuk Nabi, boleh bersabar, Nabi tak apa. Tapi kalau orang hina Islam, ha, waktu tu Nabi akan bertindak.
Sebab apa? Ini melibatkan Islam. Kalau setakat orang nak kutuk Nabi, banyaklah kita tengok. Kan? Banyaklah kalau kita tengok bagaimana orang buat macam-macam kat Nabi. Nabi sabar, Nabi tetap buat baik, Nabi tetap melayan dengan baik. Doa lagi kebaikan. Tetapi bila mana orang mencabar Islam, hukum hakam Islam, waktu tu Nabi marah. Menyatakan kemarahan Nabi itu. Macam ada bila mana berlakunya satu kes dipanggil Fatimah Al-Makhzumiyah. Satu kes yang melibatkan hukum potong tangan terhadap pencuri. Tiba-tiba ada yang minta ejah hukum tersebut. Maka Nabi SAW marah. Nabi kata, atashfa' fi haddin min hududillah, apakah kau nak minta syafaat dalam melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala? Nabi kata wallahi, demi Allah, sesungguhnya umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah. Kerana apa? Idza saraqa fihi musyarif taraku wa idza saraqa fihi mudhaif aqamu alil had. Orang-orang golongan marhain kalau mencuri dikenakan hukuman. Kalau orang besar-besar mencuri ditinggalkan. Wallahi demi Allah, law anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah binti Muhammad, Nabi sebut anak Nabi sendiri, Nabi buat perumpamaan, kalau dia mencuri aku potong tangan dia. Ini menyebabkan hukum Allah Taala. Nabi tak ada kompromi dalam perkara tersebut. Tapi bila orang nak kutuk tentang batang tubuh Nabi, nak kutuk Nabi, letak macam-macam halangan-halangan dalam jalan Nabi, Nabi bersabar. Nabi berdoa kebaikan lagi pada dia. Hak ni yang kita tak tahan, kan? Hak ni kita, kalau orang buat kutu kat kita lah, tujuh keturunan kita sumpah dia. Kan? Yang ni masih lagi masuk dalam bentuk kesabaran-kesabaran yang perlu dipelihara dan perlu dijaga. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Tengok ada soalan lagi. Sampai ada, kita sambung dulu. Itu yang pertama, tuan-tuan, sabar menghadapi kekurangan material. Yang kedua, sabar menghadapi telunjuk nafsu. Nafsu maksud apa? Nafsu ni yang merujuk kepada kenikmatan dan keindahan dunia. Kebiasaannya manusia, dia lebih mudah bersabar dan ingat pada Allah apabila ditimpa musibah. Sebaliknya, manusia tidak sabar dan melupakan Allah apabila diuji dengan kesenangan dan juga kemewahan. Itu yang kita sebut tadi. Kalaulah ujian kesusahan tu dia boleh tahan. Dia diberi sakit, waktu tu dia ingat Allah. Kan? Zikir Allah, demam Allah. Allah. Waktu sakit tu ingat Allah. Waktu tengah orang kata berada dalam kena musibah, ingat Allah. Tapi ramai yang tewas dari sudut menghadapi ujian kesenangan. Bila sampai ujian kesenangan, maka bila mana Allah Ta'ala uji, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Maka dengan sebab itu Al-Imam Al-Ghazali telah menyatakan bahawa sesungguhnya kesabaran menghadapi kesenangan lebih sukar. Orang yang lapar ketika tiada makanan lebih mudah bersabar berbanding orang yang dihidangkan makanan yang lazat dan mampu menjamahnya. Oleh itu lebih besar ujian kesenangan. Ujian senang, tuan-tuan, lebih susah daripada ujian susah, dan ujian susah lebih senang daripada ujian senang. Itu kalau kita nak faham dari sudut itu. Ujian susah lebih senang daripada ujian senang, dan ujian senang lebih susah daripada ujian susah. Sebab apa? Sebab bila mana ujian kesusahan, orang boleh bersabar. Tapi bila datang ujian kesenangan, tak ramai yang akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan nikmat senang itu untuk mencari redha Allah. Sebab itu, itu lebih susah. Dan menghadapi ujian seumpama ini, seseorang itu hendaklah bersabar, dan arti kata tidak tunduk kepada dunia. Dia hendaklah faham bahawa apa-apa yang diperolehnya, walaupun segala kesenangan, segala nikmat yang diperolehnya di atas dunia itu merupakan satu pinjaman daripada Allah Ta'ala yang mungkin akan lenyap bila-bila masa. Maka dia tak akan keluh kesah dan kecewa sekiranya segala nikmat itu ditarik balik oleh Allah.
Berapa banyak orang yang dulunya menikmati makanan yang lazat-lazat tapi akhirnya terpaksa menjauhinya kerana menghidapi penyakit kronik. Berapa ramai orang yang hidup mewah tetapi akhirnya menjadi miskin kerana dibuang kerja ataupun mengalami kerugian dalam perniagaan. Berapa ramai orang yang dulunya dia bersama dengan orang yang disayanginya tapi akhirnya terpaksa kesepian kerana ramai yang telah pergi menghadap Ilahi terlebih dahulu daripada dirinya. Dan semua perkara ini kadang mengundang stres, tekanan perasaan yang memerlukan kekuatan kesabaran yang kita nak hadapi perkara tersebut. Ini kata kena sabar. Macam-macam ujian yang menimpa kita. Dan yang ketiganya, sabar dalam mentaati perintah Allah Ta'ala. Ketaatan pada Allah memerlukan juga kepada kesabaran. Maka dengan sebab itu kita dapati Allah Subhanahu Wa Ta'ala meminta kita bersabar dalam melakukan segala perintah Allah. Firman Allah dalam surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluarga kamu serta umatmu mengerjakan salat dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Jadi tuan-tuan, maka dengan sebab itu dalam nak mentaati perintah Allah Ta'ala juga kena ada kesabaran. Kalau tak ada kesabaran, kita tak boleh dalam nak taat pada Allah. Jadi sabar juga, kata para ulama, boleh tengok dalam tiga benda juga. Yang pertama, sabar hadapi ujian. Yang kedua, sabar dalam mentaati perintah Allah. Yang ketiga, sabar untuk menghindarkan diri daripada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu juga perlu kepada kesabaran. Kadang-kadang peluang tu ada depan mata, mau dengan tak mau ya. Kan? Mau dengan tak mau. Orang ada duit contoh mewah, dia nak buat apa pun boleh. Kawan-kawan pula duk ajak buat benda maksiat. Nak dengan tak nak ya. Dia bersabar untuk tidak terjerumus dalam maksiat. Itu merupakan satu kesabaran daripada nak mengikut telunjuk nafsu. Itu satu kesabaran juga yang perlu dibina. Tuan-tuan, sebuah musibah akan terasa nikmat jika kita berjaya menghadapinya dengan rasa syukur, sabar dan bertawakal serta merenungi hikmah daripada setiap kejadian yang berlaku itu. Kita akan rasa nikmat. PKP ni sebagai contoh. Sekarang ni PKPP lah kan. Kalau orang tengok sekali lalu dengan COVID-19 ni rasa macam satu musibah yang kita tak sukalah dengan perkara-perkara yang seumpama itu. Tetapi kalau kita sabar, kita nampak banyak hikmah yang ada di sebalik ujian COVID-19 ni. Banyak. Antaranya kita boleh kenal diri kita sendiri bagaimana. Sebagai contoh, waktu kita betul-betul PKP yang tak boleh keluar mana dulu, ingat tak tuan? Masjid tak datang, semua tak datang. Waktu tu kita nak mentadbir di rumah. Kita biasanya duduk keluar, tak berhenti kerja lah apa semua, duduklah rumah. Kita pimpin solat dalam keluarga. Waktu tu barulah tahu kita ni hafal ayat lazim berapa banyak. Barulah sedang, Allah, rupanya aku ayat lazim berapa ayat ya. Qul ya qawallah, qul ya qawallah. Waktu tu baru sedar. Waktu tu barulah kita nak memperbetulkan bacaan kita. Waktu tu barulah kita tahu bagaimana diri kita. Kita kenai diri kita macam mana. Tuan-tuan, banyak faedah dia. Berapa ramai orang sebelum PKP cukup takut jadi imam. Lepas PKP jadi imam tak ada masalah. Sebab apa? Tiap-tiap hari dia jadi imam kat rumah dia. Contohnya. Jadi sebenarnya banyak benda-benda positif asalkan kita bersabar. Kita bersabar dengan apa juga ujian yang Allah Ta'ala bagi. Baik, tuan-tuan. Yang keduanya, sabar ni juga dia berkaitan dengan menghadapi kemarahan. Kita sebut tadi, marah nak kena sabar. Jadi orang kita yang stres tu sebab apa? Sebab dia tak sabar dalam menghadapi kemarahan. Kita menghadapi dalam pelbagai situasi nak marah. Kita naik kereta, orang potong tepi, kita marah. Kan? Jadi jam, kita marah. Berlaku clash dalam rumah tangga, nak marah. Jadi makna di situ, kemarahan ni dia boleh berlaku dalam pelbagai situasi. Menyebabkan kita stres. Penyakit, nak marah juga. Tuan-tuan tengok ada orang sakit macam mana. Yang tak boleh keluar mana, duduklah rumah je. Cuba tengok dia punya
perangai dia macam mana? Pasal nak? Nanti pernah menghadapi tak orang sakit yang kena stroke contohnya, yang paralyzed ke macam mana, dia duduk dalam rumah, dia, sebelum ni dia aktif tak lebih mana, duduk gitu je. Ya. Nampak tak sikap dia bagaimana? Marah lah dah. Eh, nak marah dah. Nak marah. Sebab marah? Sebab stres. Tension. Tuan-tuan, kalau kita berhadapan dengan apa juga situasi macam ni, macam mana cara untuk kita menangani kemarahan? Ha, itu satu persoalan. Baik. Kaedah pertama. Ada apa kaedah? Kaedah pertama, kita elak kemarahan itu. Itu yang pertama. Macam mana nak elak kemarahan? Menghiasi diri dengan sifat pemaaf. Dalam Al-Quran, Allah memuji orang yang menahan kemarahan dan memaafkan orang lain. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dharai wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang yang mendermakan hartanya pada senang dan susah, orang yang menahan kemarahannya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang, dan ingatlah Allah mengasihi orang yang membuat perkara yang baik. Jadi maknanya kita maafkan orang. Maafkan orang. Lagi mana kita tak maaf kalau kita ada masalah dengan orang? Lagi mana kita tak maaf? Lagi itulah kemarahan itu akan membuat-buat dalam diri kita. Kita akan stres, tuan-tuan. Tak puas hati. Tak puas hati. Kan? Maafkanlah. Biarlah macam mana dia sekali pun, maafkanlah. Pas is pas lah. Kan? Kudu fikir lagi tak selesai. Kemarahan itu akan terus membuat-buat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sirah para Rasul dan para Nabi penuh dengan kisah-kisah kemaafan kepada umat. Walaupun para Rasul dan para Nabi ini mereka ditentang, habis-habisan, dimaki hamun, dicerca, diancam bunuh, mereka tetap memaafkan umat dan berharap umat mereka akan sedar serta menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh tengok bagaimana keadaan. Sebagai contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud, baginda telah luka di muka, patah gigi, jatuh lubang yang dikorek oleh golongan musyrikin. Teruk Nabi dalam perang Uhud, Nabi kena. Sampaikan ada rumus khabar angin yang menyatakan Nabi dah wafat. Kelang kabut tentera Islam waktu itu. Tuan-tuan, lalu Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah. Sahabat Nabi kata apa? Kalau Nabi angkat tangan, Nabi doa, ya Allah hancurkan musuh, waktu itu juga akan datang kehancuran pada musuh. Doa Nabi mustajab. Tapi apa Nabi doa, tuan? Walaupun Nabi dalam keadaan kita kata patah gigi, luka, Nabi kata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku kerana mereka tidak mengetahui. Allahu akbar. Kesabaran yang sangat-sangat tinggi dan kemaafan yang Nabi bagi. Contoh, dalam peristiwa Taif semua orang tahu, Nabi dibaling batu sampai mengalir luka di tubuh badan Nabi. Malaikat pun kesian kat Nabi. Malaikat, tuan-tuan, bukan manusia. Malaikat kesian kat Nabi. Malaikat minta keizinan, kalau Nabi izinkan, malaikat penjaga gunung tu akan angkat gunung ganang, akan hempap pada penduduk Taif. Kalau Nabi, kalau kita bagi tawaran macam tu, rasanya terima lah, tuan-tuan. Oh, kalau kita terima, memang Nabi kata apa? Nabi tak terima tawaran itu. Bahkan Nabi mendoakan, mudah-mudahan generasi yang keluar daripada tulang sulbi mereka itu beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka tak nak beriman, ni generasi mereka akan beriman. Ya, terbukti selepas daripada itu memang golongan Taif beriman pada Nabi SAW. Kemaafan itu satu bentuk, satu perkara yang kita kata yang dapat meredakan kemarahan. Baik, seterusnya berdoa, tuan-tuan. Berdoa merupakan langkah yang amat berkesan juga untuk kita mengelakkan diri kita mudah rasa marah, iaitu dengan kita mohon pada Allah untuk memberi kekuatan pada diri kita. Antara doa yang kita boleh baca, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Dan itu antara doa yang kita boleh amalkan. Allahumma ati nafsi taqwaha. Tak boleh nak sebut yang panjang pun, pendek tu dah lah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah kekuatan jiwa kepadaku. Nak sambung lagi, wazakkiha, sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkaulah yang paling elok yang menyucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah penjaganya dan engkaulah tuannya. Ha, jadi sekurang-kurangnya kita boleh berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berilah kekuatan. Ha, berilah kekuatan kepada jiwa. Ha, kekuatan jiwa kepadaku ya Allah. Ha, baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kaedah kedua untuk meredakan kemarahan, apabila timbul kemarahan dalam diri kita dengan sebab faktor-faktor tertentu, kita hendaklah cuba meredakannya. Antara kaedah yang boleh digunakan untuk meredakan kemarahan, yang pertama, ambil wuduk. Itu yang pertama. Sabda Nabi dalam hadis riwayat At-Tabarani, Nabi kata, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar wa innama tutfa'un naru bilma fa'idha ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya kemarahan itu datang daripada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu dijadikan daripada api. Api itu hanya terpadam dengan air. Jika kamu marah, maka hendaklah kamu berwuduk. Ha, jadi daripada situ menunjukkan kepada kita antara cara untuk kita kawal kemarahan kita adalah dengan berwuduk. Tengah marah ni, pergi ambil wuduk. InsyaAllah dia akan cool down. Ha, kalau marah kita biarkan, dia akan semakin meluap-luap. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengubah posisi kepada yang lebih rendah. Itu antara caranya juga. Contohnya, kalau kita lah kena berdiri, kita duduk. Kalau duduk, marah lagi, kita berbaring. Sebagaimana sabda Nabi, إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَهُوَ قَائِمْ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنُ الْغَضَبْ وَإِلَّا فَلْيَتَّجَعْ. Jika kamu marah ketika kamu sedang berdiri, hendaklah kamu duduk. Jika kemarahan itu hilang, maka okeylah. Jika tidak, maknanya masih tak reda kemarahan itu, maka hendaklah kamu berbaring. Dia makin kita merendahkan posisi kedudukan kita, waktu itu kemarahan itu akan makin berkurang, akan makin berkurang. Ya. Yang ketiganya, mendiamkan diri. Sabda Nabi, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau kamu marah, maka hendaklah diam. Diam adalah penawar, mujarab kepada kemarahan. Sebab apa? Sebab dia bagi ruang untuk kita berfikir sejenak dan membuat pertimbangan berdasarkan akal, bukan emosi. Ha, jadi maknanya tuan-tuan, diam, jangan lawan. Kalau lawan juga, syaitan akan masuk. Waktu itu akan berlaku, orang tengah marah, kita cuba cool, diam. Ya, ha, itu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sikit lagi sebelum saya nak berhenti. Yang keempatnya, mengucap isti'azah. Mengucap isti'azah. Sebab kata Nabi, sesungguhnya aku akan mengajar kamu. Mengajar kamu satu kalimah yang jika ia dibaca, kemarahannya akan hilang. Iaitu bacaan, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi bila mari kemarahan itu tuan-tuan, cepat-cepat kita beristi'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu antara tips-tips yang dapat kita bincang dengan kesempatan waktu yang ada, agak kelang kabut sikitlah sebab masa kita tak panjang. Cuma saya duk tengok kalau ada soalan lagi, nampak macam tak ada. Ada soalan lisan nak tanya? Soalan lisan? Kalau tak ada, saya nak berhenti. Ada soalan direct nak tanya? Tak ada, ya? Okey. Kalau tak ada, kita nak berhenti azan isyak dan kita akan solat. Dan pengumuman tuan-tuan, kalau siapa nak dapatkan buku saya, ada 3 buku saya yang terbaru. Sebenarnya PKP ni 2020 baru terbit 3 buku. Yang pertama, Kesempurnaan Wuduk dan Solat. Yang kedua, Warkah Nabawi Buat Peniaga. Yang ketiga, Warkah Nabawi Buat Orang Stres. Jadi ada 3 buku, kalau siapa yang berhajat nak dapatkan, boleh jumpa saya selepas solat isyak. Jadi sekadar itu perbincangan kita. Moga-moga insyaAllah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Apa yang baik datang daripada Allah. Salah-salah siapa maaf. Sekian aqul qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.